Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pemirsa sahabat Juana Tani yang berbahagia Pada pagi hari ini saya Pak Haryanto dari channel Juana Tani Ingin mereporting tentang jambu lumut kajen Di sini saya akan menjumpai eh, Bapak Kepala Unit U UPTD ya Pak ya UPTD apa Pak namanya? UPTD Balai Benih tanaman tangan, hortikultura dan perkebunan. Nah, gitu. pertanian Kabupaten Tadi. Iya. Panjang pemirsa. Aku kapal <laughs> Ini kebetulan beliau bernama adalah namanya adalah Bapak Agus Cahyono ya. Eh, eh, pemirsa saya akan bincang-bincang eh, sedikit dengan Pak Agus Cahyono di mana beliau adalah yang apa nama itu yang menangani masalah pembibitan di daerah. Pati ya, dinas pertanian Pati lah. Kebetulan pada eh, pagi ini eh, kami akan eh, meliput tentang jambu lumut kain, ya, di mana lumut kain ini merupakan produk unggulan Pak, dari ini. Pati. Ya. Oh, Pak Agus, saya mau tanya Pak Agus, eh, ini jambu lumut kain ini kok dinamakan jambu lumut itu ceritanya gimana Pak Agus? Ini tanaman ini asalnya kan dari Desa Kayen. Karena warnanya yang menyerupai lumut, hijaunya menyerupai lumut, iya. maka dinamakan jagu Lumut Kayen. Ini tanaman ini Pak, berasal dari Cangkoan, yang pohon induk tunggalnya berada di Desa Kayen. Terus ini umurnya berapa Pak kira-kiranya? Umur dari tanaman ini sehingga buahnya begitu banyak. Kayak gini, ini umur berapa tahun, Pak? Ini, Pak, ini dari Cangkoan ya. Kita tanam di polybag dulu uh, untuk adaptasi. Satu bulan kemudian baru dipindah ke tanah buat ditanam. kurang lebih kalau dihitung sampai sekarang, tuh baru dua setengah tahun, Pak. Dua setengah tahun, pemirsa coba perhatikan sini pemirsa, ini mas kameramen mas Amri anak saya. ini dua setengah tahun buahnya kayak gini banyaknya pemirsa, ya besar besar lagi jumbo pemirsa, sungguh sangat menarik sekali untuk dibudidayakan. dan ini selain besar besar juga rasanya manis, ya. saya telah eh, pernah merasakannya tadi sebelum ini apa kita videokan rasanya manis. Pemirsa? Nah, seperti ini pemirsa buahnya banyak sekali. Eh Pak Agus, ini ceritanya katanya induknya itu anu ya. Uh, umurnya 100 tahunan begitu katanya ya. Oh, kalau 100 tahun lebih, Pak. 100 ya. tahun lebih pemirsa induknya berada di mana Pak? Desa Kayen. Desa Kayen ya? ya. Desa Kayen itu wilayah Pati, Kecamatan Kayen ya. Kabupaten Pati. yang, Pati. Eh, Kabupaten Pati yang letaknya dari kota Pati, kalau tidak salah berapa kilo Pak? Kurang 17 kilo Pak. 17 kilo pemirsa. Itu di, apa namanya itu Kecamatan Kayen. Di sana akan ini ada induk dari jambu lumut kayen ya. Ini bukan kaleng-kaleng pemirsa ini betul-betul ini jambu lumut kayen ini sudah dipatenkan ya Pak Agus ya. Sudah dipatenkan oleh Menteri Pertanian sejak tahun 2019. 2019 sudah dipatenkan ya sebagai buah unggulan Kabupaten Pati. Sebagai buah unggulan Kabupaten Pati namanya jambu lumut kayen ya. Kalau mungkin ada jambu lumut itu jambu lumut mana tidak jelas ya, tapi ini jelas namanya adalah jambu lumut kayen. Nah, terus ini gimana Pak Pak Agus ini pengadaan bibitnya gimana Pak? Keadaan bibitnya kita bisa lewat cangkoan. Kita juga sering mencangkok dari pohon duplikat ini, dari pohon induk. Terus kita perbanyakan juga lewat okulasi ya, atau ya. tempel. Ya. Jadi pemirsa kalau Panjenengan ini ingin mendapatkan bibit di sini ada eh, cangkoan, ada juga grafting atau okulasi atau sambung pucuk ya Pak Agus ya. Terus ini bibitnya banyak sekali pemirsa ini sudah siapkan ya oh ini, karena Mas Amri coba dilihat ini ya, itu yang dari grafting ya, itu, itu dari grafting banyak sekali. Terus ini yang sebagian dari cangkok, mungkin dari sana lagi itu masih tersedia juga ya Pak Agus ya. Ya. Masih, banyak, masih banyak di sana. Jadi, jadi bersertifikat Pak. Bersertifikat kata Pak Agus ya, jadi ya. jangan ragu untuk apa namanya itu mendapatkan bibit dari dinas pertanian. Uh, UPTD apa namanya? UPTD, UPTD Balai Benih, tanaman, tanaman pangan, hortikultura dan, dan perkebunan, Tidak. Dawa sekali bangsa. <laughs> uh, terus uh, bagi masyarakat uh, di daerah Pati dan sekitarnya, ya Rembang misalkan, mana lagi itu, Kudus Pati dan sekitarnya, kalau ingin mendapatkan bibit ini bisa langsung ke kantor UPTD ya, yang letaknya di mana Pak Gus? Nih alamatnya Pak Gus. Ini Jalan Kembang Joyo. Kalidoro Pati. Jalan Kembang apa? Kembang Joyo Kalidoro Pati ya. Eh, eh, dekat ini ya tower dari apa namanya? PDAM, PDAM ya. Jadi panjenengan bisa kesini sini langsung bagi yang masyarakat di sekitar Pati, Kabupaten Rembang dan lain sebagainya. Bagi yang jauh-jauh ya bisa hubungi saya Juana Tani Pak Haryanto ya ada WA saya sana ya jadi panjenengan kalau menginginkan bibit bisa hubungi saya Pak Haryanto dari channel Juwana Tani yaitu WA-nya 082134954444 empat empat kali pokoknya itu insya Allah nanti panjenengan akan bisa mendapatkan bibit jambu eh, lumut kayen pemirsa eh, selain ini apalagi eh, Pak Agus produk-produk pati ya ini Mas Amri coba dilihatkan Mas Amri Ben penontonnya Mas Mas Amri Produk apa lagi Pak Agus? Nanam apa lagi di sini yang disediakan dari bibit ini? Mungkin barangkali orang-orang dekat sini mau beli. Untuk aja, Pak Agus. bibit hmm. unggulan Kabupaten hmm. Pati. Selain, selain jabu selain jabu lumut ini masih ada lagi kelapa kopiar hmm. dan jeruk pamelo. Juga kita sediakan di UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang beralamatkan di Jalan Kembang Joyo, Kalidoro, Kabupaten Pati. Tempatnya strategis, tapi jalan, mudah jangkauannya. demikian pemirsa, eh, sahabat Juana Tani yang berbahagia bincang-bincang kami dengan Bapak Agus, Pak Bapak Agus Cahyono ya, eh, ketua apa, kepala unit UPTD ya dinas pertanian Padi gitu aja ya karena panjang sekali aku nggak bisa menyebutkan satu persatu intinya begitu dan ini harapan saya tentu akan bagaimana supaya produk padi jambu eh, lumut kain ini bisa menyebar kemana-mana bisa viral begitu ya ya nanti pemirsa kalau panjenengan ingin bibit ini coba pemirsa jangan bisa menghubungi saya pak Haryanto ya pak Haryanto dari channel Jawa Tani bener pemirsa besar, -besar sekali Nah, coba ini ingin tahu ya, tak tunjukkan ya. Ini, ini tak pedih aja, apa apa ya. Ini dekat kan Mas Amri. Wow, gede banget ya, jumbo pemirsa. Ini pun rasanya manis gitu ya. Ya bagus ya, coba. mantap Pak Agus. Sangat manis sekali ini Pak. Ah, coba dekatkan nih Mas Amri. Mantap Mas Amri ini pun Pertama, belum paham. begitu tua ya nanti kalau tua itu nanti warnanya itu agak kemerah-merahan begitu ya Pak Agus ya, ya ada uh, varian warna uh, merah keunguan ada merah keunguan ya ini kalau anu apa namanya itu kalau masih belum begitu tua ini mirip dengan jambu keocok yang lagi ngetren sekarang ini ada tandingan ya jambu keocok ini ini jambu lumut ya jambu keocok kan lagi moncar pemirsa ini ada tandingannya ini jambu lumut kayen yang, yang tidak kalah dengan uh, produk dari luar ya jambu ini jambu produk nasional ya produk pati demikian pemirsa semoga uh, yang dapat menempat yang saya sampaikan uh, kurang lebihnya mohon dimaafkan uh, jangan jangan lupa subscribe tekan like dan bunyikan lonceng agar panjenengan bisa mengikuti video-video uh, saya selanjutnya. Demikian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.